Cik Norma, menaja Cik Norma tadi mana perginya? Oh, dia pulang lekas, Tok. Katanya ada urusan mustahak. Sian, niat sama-sama sini kita, ya. Tok, sekarang dah pukul 2 pagi. Orang-orang pun dah pulang. Saya nak minta diri untuk berehat dulu. Boleh, boleh, boleh. Apa salahnya? Silakan, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Hey, Harun. Kau nak ke mana, Tok? Nak hantarkan Cik Halimah masuk tidur, Pak. Dia yang kau cibukkan, ya? Bini kau tinggal di sini? Oh, sorry, Pak. Tersalah bini, Pak. Hey. Silakan istriku yang tercinta. Silakan. Silakan, Dik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Hey. Saleh, kau nak ke mana pula? Nak hantarkan bos naik acara, Tok. Eh, dia orang tu laki bini lah. Dia tahu di mana bilik dia. Apa yang kau sibuk? Kau tak balik ke? Tak ada, Tok. Takut tengah jalan ada puntianak, Tok. Kalau kau takut, kau boleh tidur sini. Tapi di bawah. Baik, Tok. Jadi pula. Cik Norma. Ya? Kalau Cik Norma nak duduk sini sampai pagi pun, boleh. Tapi, bila Cik Norma teringat nak balik, beritahu dengan saya. Saya boleh tolong aturkan. Ya, bos. Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk. Aku tak dengar pun. Saya dengar, Datuk. Kenapa kau masuk di sini? Nanti bapa aku tengok jahanam kita. Abang kau tak percaya dekat aku kah? Bukan saya tak percaya dekat bos. Saya tak percaya kat diri saya sendiri, bos. Takkanlah aku nak buat apa-apa dekat bini kau, Bahlul. Lampu kalau padam, bos. Macam-macam boleh jadi, bos. Datuk. Tak sangka. Sila duduk, Cik Norma. Ya. Saleh. Saleh. Ya, Tok. Apa kau mesti buat di situ? Tak ada apa. Kau tolong hantarkan Cik Norma balik. Jahanam aku. Jahanam? Apa yang jahanam? Jeep jahanam tu. Jeep jahanam. Nampaknya Cik Norma kena tidur sini lah. Ya. Nampaknya begitulah tu. Hei! Kemana kau nak pergi lagi? Kan orang lelaki bini tidur dalam tu. Tak ada, Tok. Adik saya ni, semenjak dia mengandung 2 bulan ni, tengah-tengah malam dia naik angin kus-kus, Tok. Angin kus-kus kah? Angin apa kah? Dia ada lagi. Harun boleh urut, kan? Apa kira lagi? Ya Allah, ya Tuhanku. Tetapkanlah iman kepada mereka-mereka yang berkenaan. Selamat malam, Tok. Selamat. Punya Bang Ipal. Adik dah kahwin. Dah mengandung 2 bulan pun tak percaya. No brain. Yeah. Cik Norma. Ya? Yeah. Di rumah ni, Cik Norma nak tidur di mana pun boleh. Di bilik saya pun boleh. Di bilik saya pun boleh. Datuk. Saya memang suka tidur di bilik Datuk. Bagus. Tapi, yelah apa pula kata anak Datuk kan? Dia tak kata apa. Dia tu anak bapa. Dia sosial dan very understanding. Oh, begitu. Baguslah kalau begitu. Tapi saya fikir tu, malam ni, tak apalah biar saya tidur di bilik Halimah. Pun boleh. Halimah? Halimah? Ya, Tok. Malam ni tolong tumpangkan Cik Norma tidur di bilik Halimah, ya? Satu malam aja. Boleh, Tok. Silakan, Cik Norma. Ya. Ya. Selamat malam, Tok. Selamat malam. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan. Panggil Datuk, ya?